Kembali lagi dalam Wana TV. Cara 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 pada cara 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 cara. Macam tu je? Tengok ni program apa? Program dokumentari ni tu. Nyanyi nyanyi sikit, nyanyi sikit. Tak, cadut, cadut, cadut dulu. Cadut. Cadut, cadut. Ha? Cadut, cadut. Cadut, cadut. Okey, kita dah sampai dekat kampung halaman iaitu Melaka, Melaka Mat. Kalau nak sangat kita pergi Melaka, kita boleh pergi Melaka. Tak ada masalah. Tapi apa nak buat kat Melaka? Takkan asyik nak pergi Jongke Walk eh? Balik-balik Jongke Walk. Benda yang sama. Benda tu takkan berubah. Ha, benda tu ada je. Dataran Palawan, Jongke semua tu ada saja. So, untuk episod kali ni, kita akan pergi satu tempat baru kat Melaka lah. Yang diberi nama Breakout. Breakout. Breakout ni basically apa benda, Man? Aku tak tahu. Kau main accept je. Kau main tengok je komen tu. Memang dia, ada orang komen tapi... Dia keluar je aku rasa kita pergi je lah. Sebab dia main game. Dia main game tapi game apa aku tak tahu lah. Alang-alang ada kat Melaka. Dia aku rasa game. Aku tengok game. Dia game. Game dalam macam adventure-adventure. Kau tak takkan berani budak-budak ni komen ni. Tak ada sebab dia nak komen Breakout. Kau kenapa jauh sangat sini? Cepat sikit. Sepanjang hidup kau ni, kau pernah jumpa hantu nasi? Kau pernah jumpa hantu tak, Bruno? Bruno, Bruno. Aku kena biasa kan nak panggil kau ni Bruno? Bruno. 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 Tak. Ha? Tak. Yang letih tau. Bukan tak nak bawa tau. Nampak tak? Communication macam mana? Communication error je. Bukan kau yang kena hadap, Mat. Kita orang. Cakap A buat B. Cakap B buat C. Dah, jom lah masuk. Cakap banyak pun tak guna lah. Orang tu tengah bercakap ke? Tengah apa? Oh, welcome. Dia macam ni. Okay, bila kau sampai, dia akan cakap welcome to Breakout. So, apa patut kau reply, Man? Apa yang korang tahu ni adalah warna merah ni? Missing case of Melaka. Missing case of Melaka, Man? Yang mana? Oh, dia macam main game lah. Macam main game. So, ada 3 game. Okay, bang. Game ni, dia ada masa tak? Masuk berapa minit? Player tu akan kena lock 45 minit dalam bilik. 45 minit? Dalam kena, kena selesaikan seluruh bulan 45 minit. Kalau 45 minit tu tak selesai masalah tu, macam mana? Dia akan tamat kat situ. And then, dia dah ada dia punya cerita. Oh, korang akan tamatkan game tu? Yes. Selesai tak selesai? Selesai tak selesai. 45 minit kita tamatkan. Okay, macam kalau kata dia, kita dapat menyelesaikan masalah ni, dapat duit? Tak dapat. Dia kalau katakan selesai dalam masa atau yang diberi, lepas tu kita punya hint tu, katakan kita ada set tau. Kalau macam korang berjaya, korang guna hint yang minimum, nanti kita akan letak nama grup korang dekat kita punya leader. So nanti customer lain datang tengok, ada nama grup korang kat atas. So korang champion lah. Memang kita akan buktikan Wana TV the championship of the year. So sekarang ni harga berapa, bang? Okey, harga kita tengok pada orang, daripada berapa ramai orang datang. Kalau boleh tengok kat atas tu, ni adalah harga kita. So tengah tu jumlah orang yang akan datang. So lagi ramai lagi murah lah untuk satu kepala. Oh, dia siap calculate kan? Haa, dia dah siap calculate kan. Ini dia detect. Cerita je. Tapi best lah, missing case Melaka. Pasal yang lain-lain tu kalau kau tengok, wah, Wonderland lah. Takkan kau nak main Wonderland lah, koyak kan? Kita kena betul-betul missing case in Melaka. Kita selesaikan missing case. Case hilang di Melaka. So, Bapak Ingit? Okay, so... Dah ada kamera ni semua pun, Bapak Ingit? So, book atau nama Wana TV. Okay. So, this is Wana TV punya receipt. Okay. So, kalau kat sini boleh tengok, bawah ni. Next aku time, kalau datang, bawa receipt physical, dia akan dapat 50% discount. 50 ke 15? 15. 15, 15. Ah, nanti kalau boleh ada... Aku tak nak ambil tahu, aku tak kisah. Tapi sekarang ni bateri aku dulu dah nak habis ni. Sekejap, aku cek bateri sekejap. Sekejap, aku bateri ni, penting ni. Bolak tu! Pini-pini-pini-pini, bolak tu! Alright. Kepala otak kau buat kat situ. Tak ada bateri ni. Aku penting ni nak masuk. Dah settle belum? Dah settle lah. 35 ringgit selamat. Kembali lagi dalam Wana TV. Cepatlah. Kembali lagi dalam Wana TV. Dah, jom, 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 jom. Betul-betul macam kanak-kanak Rabina. Pening aku. So, nama saya Mirza. Saya akan jadi Game Master korang hari ini. So, anything tentang bilik nanti,
tak payah. Asal lah, asal. Patutnya dia kena datang dengan kostum lain. Bukan ni yang kat kaunter dia. Kan? Oh, orang yang sama kan tadi? Cuba tu datang dengan kostum lain. Datang kostum. Oh, dia ada tulis siap-siap kan? Game Master. Oh, okay. So, oh Game Master. Okay, so untuk permulaan, untuk orang yang masih dalam bilik itu, ini kita punya peraturan keselamatan lah. Jangan lari, jangan melompat-lompat, jangan violent act dengan vandalism, jangan buat vandalism dalam tu. And videografi dan fotografi nak buat. So, ni macam ni. So, it's okay. Yang ni kita bagi team member lah untuk korang. Korang special lah. Korang geng-geng stable. Tapi kalau kita boleh solve benda ni, orang lain dah tahu lah macam mana. Tengok dia orang juga. Kalau dia orang tu terfaham dia tu sebab dia takkan macam senang. Asal dong tadi cakap bilik susah, bilik susah. Dia tak tahu kita bawa international translator. Pak, relax ke? Ready to rumble. Awak ada sekali ke apa ni? Tak ada. Tak ada. Maksudnya tak. Kita orangnya lah. Kita memang tak nak kacau korang punya experience. Korang macam dalam movie watak jadi detektif kan. Takkan kita nak kacau korang punya. Detektif Conan macam ni karakter dia? Kan Conan? Maafkan saya. yang orang depan tu selalu buat apa? Dia kat belakang, yang kecil. Yang depan dia, tu dia buat apa? Dia detektif yang ada misai tu. Aku yang misai. Dia biasa dia buat apa? Dia tidur. Dia kena ni. Dia kena. So, aku jadi misai kan? Kau jadi maafkan saya. Okay, ngam. Okay, jom. So, satu soalan sini negara. Satu soalan. Kalau korang ada macam sakit yang heart disease ke, penyakit jantung, epilepsi ataupun klasofobik. Tadi cakap tak ada hantu dalam. Kita tak ada, tapi kita risau macam korang tak selesa lah. Kalau macam klasofobik kan, takut sempit. Dia ada macam bunyi-bunyi macam orang jerit ke apa. Bunyi orang jerit tadi, tapi bunyi-bunyi ada. Bilik ni memang bilik horror, tapi kita tak ada jam. Bunyi-bunyi? Dia macam bunyi. Macam mana kita nak tahu bunyi tu memang original, bukannya yang luar punya? Okay. Kita akan berhati korang kat CCTV. Kalau kita rasa bunyi kau tak pernah dengar, kita akan masuk. Selamat. So, masukkan kod ni 170. Nak start kan? Nak start 170069. Okay, sama. Okay, so jap tekan confirm je, tapi jangan tekan apa-apa dah lepas tu. Okay. So sekarang kita dah kena masuk bilik, let's go. So tap anywhere to start. Macam tu cara dia. Okay, so welcome to Missing Case of Melaka. Oh my god. Gelap banget ni. So dah boleh tekan lah. Okay, jangan tekan lagi. Korang nampak tak? Alamak, dia tertekan. Sekejap, tak apa-apa. Letak je atas. Letak atas bila? Kita akan tambah masa balik nanti. Korang garikan diri korang. Hah? So, saya akan tunjuk cara dia. Buka ke atas macam ni. Letak tangan. Dan gari nanti bunyi klik. Tiga-tiga orang? Kalau boleh kat sekarang. Tak dia panjang sikit. Something is not right. Kalau tiba-tiba suruh pilih yang tengah ni. Macam kecil eh. Alamak, dia terketat. Tak, okey. Kecil sangat ni. Bruno kena tolong. Tolong Bruno. Macam kecil sangat ni. Kau tak buat je lah. Dah, boleh. Jangan ketat sangat. Tapi aku belah kanan yang terketat lah. Kena luruskan sikit tu boleh? Boleh. So, okey. Tak boleh. Apa yang susah? Apa benda ni? Ya Allah, ya Tuhan. Kenapa orang macam ni ada sekeliling aku? Kenapa lah? Dia tu pakai gari membayar. Kalau korang perasan, dekat gari tu kita ada safety pin kat sini. Guna ni kalau ada kecemasan. Just kecemasan. Kalau untuk kita punya experience game paling best, korang kena selesaikan perkara untuk buka nanti. Kalau korang macam tak kese sangat, macam ada penyakit. Kalau panik lah. Kalau panik lah. Tolong! Tapi kalau boleh, kalau nak buka ke apa, kalau macam panik, tolong check dulu kita orang. So, nanti saya akan... Check dulu. Macam nak check kalau macam ni? Okay, nanti kalau dalam bilik ni korang jumpa lock ataupun keypad kan, macam password ataupun keypad macam ni, tak reti nak pakai, boleh review kat sini balik. Dan sini adalah hint yang saya terangkan tadi. Dan let's say lah, korang rasa perlukan kita orang tapi tak nak, macam susah nak check kan, just tekan butang ni. Nanti saya akan masuk dalam bilik ni. Okay? Okay. So, buka asal, buka! Sekejap. Kalau kita boleh sekejap. Ini yang kita ini penyakit. Ini penyakit yang kita cakap dulu. Clusterphobia, nampak? Salah seorang peserta kita telah sampai penyakit clusterphobia. Buka pintu dulu, buka pintu dulu. Buka pintu dulu, dia clusterphobia. Pasal itu hari dekat Sunway pun sama, Mat. Bukan kita orang marah pun. Dia sendiri yang create.
Ha? Muntah nak muntah. Dia custom phobia. Kejap. Bruno sakit. Bruno okey tak? Belum start lagi, Mat. Aku... Benda-benda macam ni letih. Bukan tak nak bawa tau. Kau nampak tak? Itu lagi kat Sunway. Dah bayar tiket. Balik, boleh main game. Kau suka hati dia. Kita asal main game ni. Takut lah. Bau gari. Kalau korang ada soalan boleh lah tanya. Tak, kita kena tunggu dia juga tu. Buat jauh kita bawa dia. Ni masa ni kena reset balik. Masa saya balik. Oh ada ke orang macam ni? Maksudnya dia setakut dengan bilik yang dah didesain oleh orang. Soal kita ni Bruno ni. Bruno tak ada. Kita cut dulu lah. Cut dulu. Beci go pun pakai lama kan? Aduh, kita terpaksa keluar balik. Pasal kita nak kena cek Bruno dulu. Kita kena tahu kondisi dia. Bila kau dah bawa anak orang datang ke tempat jauh-jauh macam ni, kau kena ambil berat, Mat. Kau jangan tinggal dia bila dia pergi tanah sekat mana? Tu depan tu. Ha? Nak pergi tengok? Tengok pun buat apa nak tengok dia muntah? Tak expect. Baru 2 minit. Pasal mungkin dalam hidup dia. Mungkin hidup dia tak pernah kena kurung. Kita tak tahu. Mungkin dia pernah kena kurung, kena gari. Ataupun dia fobia. Fobia dia sampai? Sampai. Sampai. Kau pewai mat muka. Pewai betul. Macam kena rimat tu. Macam kena dera tu. Ha? Ui. Belum aku dah give up. Ni macam mana ni? Azal? Tak. Ha? Aku nak gezian. Habis tu, nak buat apa duduk luar? Tak nak join? Tak. Ibu nak matamu tak berbeda. Sakit. Ada perasaan takut ke ataupun macam mana? Takut dapat muntah. Relax. Duduk. Kejap. Duduk. Technical issue. Kita orang pula ada technical issue macam mana? Okay, member breakout habis, Mat. Apa ni? Patut tambah member breakout habis. Aduh, dah tak pasal-pasal nak kena. Kau buat duit tak? Ada. Tak pasal-pasal nak kena cari minyak angin le, nak kena cari gula le. Aduh, apasal lah. Mungkin macam aku cakap kena dera ke. Dia ada orang macam tu. Claustrophobia. Tapi ni teruk sangat. Baru gari dah. Belum start, Mat. Kalau dah tengah-tengah tu, okey lah. Kiasa kat atas. Aduh. Cun. Okay, bang. Gula angin nak bagi hilang muntah. Gula angin hilang muntah. Hilang muntah. Himalaya? Ya, mesap. Okey. Garam semua dah. Hilang muntah. Member sudah muntah. Air apa? Air ni lah. Ni ambil tu. Ni lepas muntah ni. Lepas muntah. Ni pun lepas muntah. Buat main game kat bawah tu. Dia break up tu. Nah, dalam game tu adalah benda-benda jadi. Habis muntah pula. RM9.90 pasal. Okey. Thank you. Youtuber lah. Youtuber. Pandai abang. Terima kasih. Okay, thank you. Sana. Aduh. Tapi, macam ni, kalau dia tak nak teruskan juga macam ni. What should we do, man? Dia kena ada. Dia kena ada, man. Kau tak buat apa kita bawa dia jauh-jauh. Korang macam ni? Nak dia ada tak nak? Cuba komen kat bawah. Tak boleh? Bukan live. Ini bukan live. Mana nak buat ? Ni nak aku buat live nak tanya. Tapi tak boleh kan, kantoi. Kantoi. Tak expect lah benda-benda macam ni jadi. So lepas ni, kalau nak buat Bruno, kita kena fikirkan apa tau. Okay, tempat ni dia muntah ke tak? Tempat ni dia takut ke tak? Wah, dah macam jaga baby tau. Tak kena tanya dia. Kita kena tanya history hidup dia. Macam tu. Dah deep sangat. Umur berapa, pernah kena sebat semua. Kita kena tahu. Lepas tu, kumpulkan data tu, bawa pergi doktor. Mungkin doktor boleh menyelesaikan masalah sebab tak logik. Kalau ada doktor, kita tanya doktor. Doktor, kenapa lah benda ni? Doktor. Doktor kena... Doktor, tolong komen apa penyakit si Bruno Malain ni. Aduh, breakout, Mat. Bola zo. Breakout. Dia breakout, Mat. Okay, kau duduk tengah lah. Duduk tengah. Bagi kau rasa safe sikit. Kau rasa macam tak ada apa kan.
Jangan Bruno. Okey, lampu bilik ni macam ni je. Orang tak ada apa pun. Dekat situ kau boleh nampak. Kan? Apa-apa kau pergi tekan tu je. Ha. Kali ni kau kena tahu aku dengan topet ni ada. Ada. Mungkin kau nak duduk kat sini. Ha. Kau nak duduk kat sini. Ha. Oh, dia dia. Member macam, member macam. Okey, mulik, sama mulik. Tak pakai, tak pakai. Tak pakai. Kau nak pakai? Tak nak. Tak nak. Tak nak. Okey, tak nak. Isteri. Dekat negara ni ada isteri. Something's not right, man. Okay, so semua dah settle. Sekarang kita nak tahu bilik ni punya cerita. Bilik ni cerita, okay. So, korang bertiga datang kat Melaka untuk bercuti. And sebab Melaka ni ada banyak historical kan, macam sejarah-sejarah. Tapi, tiba-tiba korang bangun dekat bilik ni. Okay. Benda terakhir yang korang ingat kan, korang tengah makan korang punya nasi ayam, nasi ayam, tolong lah. Nasi ayam. So, korang punya mission sekarang ni untuk cari kenapa korang kena kidnap and then keluar dari bilik ni sebelum benda yang lagi teruk jadi. Oh, okay. Kenapa kena kidnap? Kenapa kena kidnap? Kenapa okay. Korang kena keluar dari bilik ni sebelum 45 minit tu lah. Yes, exactly. So, kita nak start dari mana untuk puzzle ni, okay. Tak tahu macam mana. So, kita punya history semua dia dalam urutan. Secara dia korang nampak infinity dan nombor. So, korang nampak infinity satu. So, next infinity dua macam tu. Oh, okay, faham. Right? Okay. So, start luck. Now. Start now. Okay, good luck. Thank okay. you, thank you. Okay, so Bruno, yeah. The statement. Okay, on my left and opposite of me is Paul. On my di left. Di sebelah kiri dan bertentangan daripada saya adalah palsu. Salah. 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 On my left and opposite of me is false. On my left and opposite is me is false. Bertentangan dengan saya adalah palsu. Eh, kau translator kan? Ha? Translator kan? Alam, jadi suruh tak senang. Okay. So, maksudnya? Boleh. Maksudnya, kita kena cari... and the switch on my right. Jangan baca tu dulu. Asal? Kita kena start ni dulu kan? Hari dah terlalu. Tak, mana-mana lah. Ha? Kena... Oh, ni satu. Ha, ni satu. Ha, oh. Ni. Buka. Ha? Jadi, jadi apa? Eh, kejap, kejap. Aku dah faham. Aku dah faham. Aku dah faham. Prof. Biden Aldepon akan menyelesaikan segala masalah di dalam ni, Mat. Mat, kau bakal on ni semua, Mat. On ni semua? On kanan kan? Kanan kan? Okey. Lepas tu? Jangan malah fikir ni kau ni. Kenapa jadi apa? Kau kena main button ni je, Mat. Ya, sekejap eh. Sekejap. Sekejap. Buat balik. Wah. Pada otak kau. Aku tak tahu sih. Aku usik masa aku patah balik. Aku usik aku patah balik supaya me to the right. To turn me on. Okey dah, tak jadi apa kan? Biar aku pula selesaikan. Okey, kau selesaikan. My on is on the opposite of the switch of my right. So left. All switches to be turned on. My on is on my left. If the on is the switch opposite of me, also my left. Okey, yang tu semua pergi ke kanan. Pergi ke kanan. Kanan. Okey, ni pergi kiri, kiri, kanan, kiri, kanan. Eh, aku apa benar. Apa benda ni? Kenapa aku tahu? Ha? Cuba kau selesaikan dia Bruno. Kena... Bruno, okey, okey. Okey, okey. 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 Nombor satu ni, ni first, okey. Tahu lah, dia tahu dia ni. Tahu, lah. Dia tahu, dia tahu. Ni. Dia biasa kena tangkap kau hidup. Eh, kejap! Kejap! Eh! Oh, lampu ni menyala. Eh, power! Bruno, power! Bruno! Bruno! Ini, oh, kunci. Bruno! Okey, okey. Bruno, tengok ni, apa ni? Okey, sini, Mat. Ni tulis. My off is on the right. Turn on. My on is on... My left ni ni. Dia ada terpanjat. Terpanjat apa? Kita tiga orang je dalam bilik ni. Biar Bruno. Bruno selesaikan. Dia tahu lah apa dia buat. Dia maksudnya ni lah. Password. Cuba dengar. Dengar password dia. Kita tukar game. Kita tukar game. Kan? Dia macam itu yang tu. Ayah, cuba. Dia tahu lah. Sebab tu kita import, Mat. Bukan suka kita bawa Bruno ni, nampak? Kepakaran dia tinggi, Mat. Aku nampak benda ni yang menyala tadi. Ha? Ini, semua ni. Tak apa, sementara tu kau selesai kan? Selesai. Dia bagian manual, kan? Kita bagian konon-konon makan otak, kan?
BJR. Apa dia tulis ni? NFR. Nombor-nombor. Nombor? Okey, baik. Aku rasa kita kena baca ni. Nombor? A, B, A, C, E. S. Hey, S? S? S nombor apa? S satu. Satu? Oh, oh. Satu. Haa, satu. Eh, okey. Haa, dia tahu ni. S. A satu. Dia ada empat kan? Yang ni, 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 N. Apa tu? W. W? Mana ada W? N, W. A, N, W, what? Kalau dapat ayam A, N, W tu. Oh. Memang sedap dan time macam ni. Baru kita dapat berfikir. Ya. K. Mul. B. Deep, deep thinking lah ni. B. B ya? B. B. Bruno. B. Yazubu. Eh, tak telefon. Ha. Ha? Tak telefon. Tak telefon? Apa yang kau buat sebenarnya? Dia tahu apa dia buat. Dia tahulah. Negara dia macam mana. Kau sikit tak nak fikir ke? Tak, dia nak buat apa ni? Ni, ni, ni. Ini dia, biarkan dia. Dia tak boleh nak berfikir macam kita. Voltas, voltas. Ha? Voltas. Ha, voltas. Tunggu jap. Is, give. Aku cuba untuk digest kan benda ni. Adakah kita kena kira makhluk yang kat dalam ni? Ha? Eh? Kira dalam ni? Tapi dia ada dot. Dia ada dot. Yang ni tak ada dot. Oh, ada dot. Dot. Oh, dot. Yang ni tak ada dot. W, Y, U. Ini apa ni? Atas ni? S. Much, much, much later. Engkau main teka ke apa ni? Teka, jangan main teka. Kau main teka ke apa? Kau cakap betul. Ha? Bila aku. Dah, biar aku nak try. Biar aku tunjukkan ke kelebihan. Aku malah nak tunjuk kepakaran aku sangat kan, kau orang kecam. Tapi lah. Ini ada tapak tangan. Asal tak ada tapak tangan? Gelap macam. Ke bawah ni yang kita tengok ni. Yang cikgu kita. Kita memang nak kena tengok ni ke ataupun memang ada lain ni? Kau ada tengok perempat bising tak? Ha? Tak ada. Ada tengok perempat bising tak? Okey, ni method aku. Kau selesai dengan method kau. Ah, masing-masing ada method masing-masing, betul? Dalam 45 minit dalam ni je. Sabar, sabar. Habis pusing, Mat. Tak ada nombor lah. Kosong tak ada? Ya. Sekarang ni, aku dah nampak yang ni betul lah. O-N-E-1. Kan? Yang ni aku nampak kak. B-O-L, bol. Dah, pakai hin je lah. Pakai hin, pakai hin, pakai hin, pakai hin. Betul. Pakai hin, pakai hin. Hin. Hin ke answer? Hin ke answer? Macam ni lah, kita dah tak boleh dapat nombor satu dah pun. Answer je. Puzzle, confirm. Yes. Back in dulu, Mat. By the pump, Mat. Luna, mana aku pening? Oh, ni ada kunci. Okay, nombor tiga. So, ni nombor tiga. Okay, what? Eh, ni tempat lubang kan? 7F58L. 7F5L. Dia main dengan nombor eh. Dia main dengan nombor. Okey. Dia ada relate dengan baju ni, nampak? Kan ada baju sini. Betul. So, ini tempat terakhir dia. Dia macam dia letak baju. Lepas tu dia... So, what's next? Lepas tu dia hilang. Dia hilang. Tu bukan dia hilang. Maksudnya, apa jadi dengan dia selepas itu? Aku tahu dia ni. Lepas tu dia kena bunuh. Tu yang ada tak. So, dia ke bawah, ke bawah, ke bawah. Oh, ni dah hilang, Mat. Dah hilang. So, dia last kat sini lah. Oh. Position dia macam ni. Lepas tu dekat sini lah. Last. Dekat last ni, so kita fokus kat dua gambar yang terakhir, yang last tempat dia berdiri tu. Sebab tu aku malah fikir. Bila aku fikir jadi macam ni, nampak? Eh, Mat. Dalam frame gambar dia, apa yang ada kat dalam? Satu, tikus cium dengan monyet. Orang ni, seorang pandang sana, seorang pandang sana. Okey, kenapa dia pandang ke sana?
So kita kena tengok yang ke sini. Dengar. Bunyi mesin. Nah, dah betul mak. Dah betul. Bila kita cakap dia betul mak. Dia macam ni, bila kita cakap dia dengar akan ada hint baru tau. Ni apa ni? Oh, benda tu. Tu beranjak aku. Much, 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 much later. Okay, answer. Answer lagi. Betul mana nak fikir tu? Okay, okay, okay. Kita try, kita try, kita try fikir. Okay. Okay, sekejap. Dia bagi kunci betul. Ni dia keluar. Kosong, dia bagi kunci je. Betul. Ni kat bawah ni lah. Okay, ada, ada benda yang kena. Ada kunci. Tujuh. Ni? Ni? Nampak? Intelligent. Tak intelligent, Mat. Tak intelligent, Mat. Tak intelligent, Binjit. Aku rasa kita tak dilahirkan untuk benda ni sebenarnya. Kena migraine ni sebenarnya ni. Otak aku pula kanan yang sakit, Mat. Kita push otak kita sama level macam ni. Okay, macam ni. 7L, 5L, 6L, 6R, 1L, 7F. So, 7, 7 ada 2. 2. Nak tengok apa nombor 3? Nombor 3 nak tengok apa? Kau buat apa ni? Aku cek orang ni. Apa tu? Bruno! Eh, bagi lah hint. Ini, ini kita dah main medal tau. Ha. Tak fikir buat otak pun. Boleh? Bapak! Ha? Berapa nombor dia? Aku tak faham tapi janji kita boleh buka. Okey, Mat. Wah, boleh, Mat. This is the moment. Okey, disebabkan, intelligent people yang buka. Let me do first. Let me do first. You hear me? Ha? Tak masuk, masuk. Sekarang, dan sekarang kau kena dengar. Dengar apa benda instruction seterusnya. Okey, instruction seterusnya. Infinity nombor 4, betul? Infinity nombor 4. Singapore, one back. Swiss plus 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 case ni. Belakang tak ada? Tak ada pun. Okay. Who? Hugo Boss. Hubo. One back. Chen, one. Say. Apa dia? Apa kita nak buat? Okay, kita kena tahu. 1, 1, 1, 6, 4, 3, 0 kan? Sama yang 2. Apa kena mengena dengan satanik? Apa kena mengena dengan ni? Sik-sik-sik ke apa ni? Ke kawasan. Nak buat apa ni? Tak, kau nak bakar, kau nak kena bakar ni. Satanic bowl ni. Ha. Kini ayam. Ni ayam tak sembelih kan. Tak boleh makan. Kau tak boleh makan, satanic makan. Apa kita nak buat ni dalam ni? Ni apa ni? Oh, force. Dia cakap jangan force. Aku ingat ni, kalau kau dah force, tak boleh buka jangan. Apa benda ni? Boleh, Man. Cuba kau check. Oh, aku tu. Kau kena buat macam ni. Pasir tangan. Key for freedom, Mat. Chan. Mat tahu? Syirik. Habis tahu ni? Key for freedom. Allah ampunkanlah kami, ya Allah. Habis tu kita nak buat apa? Tak, tak dia tu. Dia kat sini je. Key for freedom. Key for freedom. Tak, sekarang ni pintu tak ada. Pintu tak ada, gambar ada. Oh, mungkin ni pengasas kan, dia. Kita kena tahu pengasas dia siapa ni. Ni, waktu dia ambil gambar mungkin dia tak ada. Tapi tiba-tiba boleh ada, nampak? Nak buat apa lah? Key for freedom. Key for freedom. KFF. Oh, dia tak ada macam buka-buka apa benda? Tak tahu. Tak ada buka-bukanya, weh. Kau kali ni function sikit. Check semua, Bruno. Check semua. Cepat-cepat-cepat, dah buang masa banyak. Tadi aku ada nampak kunci tadi yang kecil tu. Guna pun. Ah, tak guna lagi. Macam ni kita boleh lepas? Tak, kunci ni yang mungkin pakai last-last kot. Kunci tak guna yang boleh lepas? Bruno! 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 Apa jadi apa ni? Sendiri dia sendiri buka. Hah? Ini lah, Mat. Oh, ni dah boleh buka lah. Wuih! Belah!
buka, balik Bruno. Oh. Dah okey, selamat, selamat. Selamat. Aduh. So ni yang kelima. Empat. Satu. Siapa benda tu? Mana ada pintu lagi? Ni nama dia Iskandar. Dulu mungkin mati dibunuh. Asal benda? Okey, tu kunci tu apa? Apa ni? Tu. Oh, eh tadi ada kunci kan? Mana kunci ni? Ni 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 kat aku. Tak boleh pun. Buka. Satu. Satu. Dua. Kenapa benda? Asal ada tiga. Ada empat. Betul. Buka lah. Eh, hey, Bruno takut. Dia cakap tak boleh tolak. Paksa, paksa dia tolak. Buka, tak boleh buka ke ni? Tak boleh buka. Lima. Kaki dia, cuma kau tengok kaki. Tengok kaki dia. Kaki. Tengok kaki dia. Ni tak, tengok, tengok bawah tu. Tengok bawah tu. Memang goyang. Cuba kita duduk dulu. Duduk dulu, Bruno. Duduk dulu. Okey, macam biasa. Hin. Macam biasa, tak relevan. Dah tak relevan dah ni. Kan? Kita dah cuba yang terbaik. Tapi... apakah salahku? Hin. Nombor lima kan? Ha. Okey, macam ni. Hin. Nombor lima. Kan? Semua hin. Apa kejadian? Kau main hentam, kau dia dah main hentam taram ni kau ni. Tak boleh kau kena tahu pasal Roman. Dia mesti isi padu dalam ni, Mat. Ni nak hakalkan kita, kita hakalkan dia balik. Kita hakalkan dia balik. Kita main-mainkan dia balik. Okey lah. Aku rasa dah lama sangat lah ni. Macam biasa lah. Tak orang faham ni. Dah lama sangat lah ni. Okay, Hin. Answer terus. Ni nombor apa? Nombor lima. Answer terus. Yes. Okay. Eh? Okay. One. The moment of truth. Hey! Bruno! Sabar, 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 sabar. Sabar. Tak ada apa jadi. Tak ada apa jadi lagi. Belum lagi. Betul tak buka? Mana tahu. Kau lah tolak-tolak tadi. Dah rosak lah benda ni. Kau tolak-tolak dia dah rosak benda ni. Dah hilang suspend ni. Kau tahu tak? Tak buka apa pun. Tak kena tolak apa. Weh, Mak boleh buka. Pergi. Masuklah. Jangan pijak aku. Eh, masuklah cepat. Jalan kau buatlah dulu. Kau masuklah dulu. Okey, masuk dulu, Bruno. Bruno, masuk dulu, Bruno. Mampus! Macam kat sekolah ni tu. Bukan main pelakon ni. Okay. Yang keenam. Break the seal to stand the ritual. Kena baca satu-satu. Tak nak baca satu-satu. Mungkin betul lah kena baca kot. Break the seal. Apa seal? Break the seal. Break, pop. Okay. Oh, demon break to the transcend. Ni kunci asal jatuh. Oh, kunci man. Kunci kena ambil. Offer your blood to show your whiteness. Potong kau punya ni kena potong kau. Receive the summon. Ni. Okay, nombor 6 tu. Fire offering. The source of all human action is start from here. Once full with joy and love.
but now just empty and hollow. The home of where the dead shall rest, to stand through offering and bring forth light. Small and tiny, but yet it contained the entire world. What's the sound? Kau ni? Sorry, sebab masa korang dah habis. Alamak, baru nak selesaikan. Tak boleh tambah lagi ya. Sebab korang tak berjaya selesaikan diri, korang telah disacrifice kepada demon untuk demon makan korang. So, sekali-kali semua orang mati. Bolak dah! Pini-pini-pini! Kita ni tak berjaya ni? So, kita tak berjaya lah. Kita bukanlah intelligent people thinker of the world pun. Tak intelligent, Mat. Ini kalau korang intelligent, korang kena datang kat breakout, korang kena selesaikan masalah ni. Korang kena selesaikan masalah ni. Pasal tadi cakap English, korang kena selesaikan masalah ni dan korang kena buktikan, Mat. Upload dekat-dekat video korang dan tag breakout. Tapi tu dia buat video, Mat. Tak boleh buat video. Comment je lah apa jadi. Comment lah, Mat, apa jadi. Make it simple, Mat. Kita orang pun nak tengok ke apa jadi ending dia. Kita orang perlu tengok, Mat. Thank you sebab main dengan korang. Ada. Huh? Tak absang ke ni? Tengkorak lah. Tengkorak lah. Dia potong orang, dia letak atas. Memang susah, Mat. Dia mencabar kredibiliti seorang profesor sekarang. Breakout ni, kalau korang betul-betul intelligent people thinking of the world, kena datang try, Mat. Tapi engkau memang gempak. Dunia zaman lah dah betul. Dah lah, jumpa lagi di Wana TV. Nang ni mana-mana lagi. Cara-cara. 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 Bye. Bye. Ciao.